Kemal Nasri memberikan apresiasi atas prestasi serta perpanjangan masa jabatan PJ Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu sebagai pejabat di Palangkaraya. Dalam pernyataannya, Kemal menegaskan bahwa kinerja Bu Hera Nugrahayu tidak perlu diragukan lagi. Karena selama masa jabatannya, beliau telah berhasil menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pihak terkait. Politisi Golkar ini memuji kinerja PJ Wali Kota yang dinilai sangat baik. Ia mengatakan telah menjalin kerjasama yang harmonis dan saling pengertian antara berbagai pihak termasuk DPRD Kota Palangkaraya. Bu PJ memiliki kinerja yang baik, dan tidak ragukan lagi lah kinerja beliau, terlebih dari kementerian sudah menilai sehingga dia, beliau kembali diperpanjang masa kerjanya, masa jabatannya. Kita sangat baik karena selama ini kita menjalin hubungan kerja yang harmonis, yang saling mengerti sama lain. Nah, sampai saat ini ya tidak ada persoalan. Jadi antara hubungan antara Kota Palangkaraya dan DPRD Kota Palangkaraya. Kita mengapresiasi lah. Apresiasi selamat kepada Bu PJ yang sudah diperpanjang kembali masa jabatannya. Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada persoalan antara pemerintah Kota Palangkaraya dengan DPRD Kota Palangkaraya. Ia menandakan keberhasilan Bu Hera Nugrahayu dalam menjalankan tugasnya. Dari Kota Palangkaraya, Dedi Jurnal TV melaporkan.